Selamat pagi Bapak Ibu. Ini adalah rumah yang kita lagi open house di hari Sabtu 19 Agustus 2003. Kita open house dari jam 10 sampai jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu berkenan, silakan mampir. Ini saya perlihatkan lokasi. Ini spanduk saya, tulisan IPAR di 0878-7885-3699. Oke, kita lihat view-nya. Ini adalah view lingkungannya. Saya join sama Bu Ana yang open house juga di 0817-0132-999. Bagi Bapak Ibu yang berkenan bisa hubungi kami di nomor yang tertera tadi. Oke, kita lihat rumahnya. Ini terletak di Jalan Kencana Indah 1 nomor 11. Di sana ada teman kita juga, Bu Siska, yang lagi open house. Oke, kita lihat dari depan ya Bapak Ibu. Ini rumahnya, ini adalah Jalan Kencana Indah 3. Kencana Indah 3. Tuh. Ini Kencana Indah 3 ya Bapak Ibu. Ini kita... Ini sana Jalan Kencana Indah 1. Ini rumah kita Kencana Indah 1 nomor 11 Pondok Indah Jakarta Selatan. Oke. Ini Bapak Ibu. Kencana Indah 1 mulai dari sono sampai ke sono. Oke. Bagi Bapak Ibu bisa karena nanti rumahnya lebar depan sekitar 20 meter sampai ke belakang. Oke. Ini di sana ada pohon mangga 2. Oke, kita masuki rumahnya ya. Oke, ini Bapak, ini Bapak Ibu, kita lagi ada Spekta Open House dari Era Graha bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Oke, kita masuk, kita view di halamannya ini. Ini halamannya ya. Lebar depan sekitar 20, panjang ke belakang sekitar 35. Oke, kita terus masuk. Nah, di sini ada carportnya sekitar 4 mobil ya. Ini bisa 4 mobil, di sini ada 1 bisa 5. Ada pohon mangga. Itu harusnya bisa satu parkiran juga. Ini mangganya berbuah terus. Oh, kita udah sangat bagus tuh mangga gedong kalau nggak salah ya. Sama mangga aroma manis. Di sini kebunnya penuh dengan bunga-bungaan, daun. Sana juga ada pohon mangga. Pohon mangga juga ya. Oke, ini pintu depan masuk. Ini parkirannya bisa 2 mobil. Ini meja kita, meja open house. Kita masuk ke dalam ya. Oke. Ini kita ke ruangan tamu. Ini lokasi dalam. Sebelah kanan langsung menuju tangga atas. Sebelah kiri model seperti ini. Ini halaman. Ruang tamunya. Di sana ada toilet tamu. Ini kamar anak,
Di bawah ada dua kamar. Ini kamar satu, kamar anak. Ya, ini agak gelap. Ini kamar anak. Ini yang kamar dua. Ini kamar duanya. Ini kamar utama di bawah. Ini suasananya. Oke. Kamar di lantai bawah. Ya. Oke, kita lanjut terus. Ini tadi toiletnya, kamar mandi dan toilet. Ada bathtub juga. Oke. Ini marmernya, marmer ya, bagus juga sih kualitasnya. Ini tempat bartendernya buat santai-santai makan minum. Ini di sini ada kolam renang, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu masih bisa pakai kolam renangnya. Masih bagus. Oke. Itu tadi ini gang yang kedua. Ya, yang kedua. Langsung ke kamar pembantu ke atas, kamar jemur di atas tadi. Oke. Ini barang-barangnya untuk yang penjaga ya. Penjaga. Kita naik ke atas. Ini kebunnya di belakang, jadi ini ada kolam renang ukuran 20x35 kita 714. Kita menuju ke lantai atas. Oke, sini kita ada dapur bersih. Dapur bersih seperti ini. Ya, ini ada kulkas. Dua pintu. Ini furniture di dapurnya. Oke, kita naik ke atas saja, Ibu. Ini jalan ke atas ya. Oke, di atas ada dua kamar juga. Ini kamar atas. Oke. Ini ada dua kamar. Ini kamar satu. Oke. Ini tembus lantai dua. Sana. Ini tembus ke sini kiri. Oke, ini ada kelapanya. Oke.